kirimin doa belum mulai pelajaran. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita untuk pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas keragaman hayati secara general. Pada hari ini, kita akan membahas empat subtema dari keanekaragaman hayati, yaitu persebaran flora fauna di dunia, persebaran flora fauna di Indonesia, kerusakan flora fauna, dan konservasi flora fauna. Akan tetapi, sebelum saya mulai pembelajaran, saya akan mengecek presensi pada hari ini. Peserta kelas, apakah semua hadir? Iya, Pak. Semuanya hadir? Iya. Hadir semua? Iya. Hari ini kita akan mempelajari tentang persebaran flora fauna di dunia dan di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat dulu tentang persebaran flora fauna. Spesies tumbuhan berbunga juga terbanyak ketujuh di dunia yang menghuni daratan dan lautan Indonesia. Namun sayangnya, dewasa ini banyak flora dan fauna di Indonesia yang sudah langka, bahkan punah. Maka dari itu, untuk mencegah hewan yang sudah langka dan punah, maka sudah sepantasnya bagi kita bersama dengan pemerintah untuk melindunginya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang upaya konservasi flora dan fauna. Apa itu konservasi? Konservasi adalah upaya memelihara apa yang kita punya secara bijaksana. Konservasi dibagi dua, yaitu in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian yang dilakukan di habitat asli suatu flora dan fauna itu. Jadi, dalam pelestarian in situ, flora dan fauna tidak dipindah tempatkan. Sedangkan, ex situ adalah upaya pelestarian alam yang dilakukan di luar habitatnya, berarti flora dan fauna itu dipindahkan dari tempat habitat aslinya. Terdapat berbagai bentuk pelestarian in situ, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, taman nasional. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata,
dan rekreasi. Berikut manfaat yang bisa kita dapatkan dari adanya Taman Nasional ini. Di antaranya, yang pertama, dapat dikembangkan sebagai kawasan yang mempunyai nilai ekonomis. Yang kedua, dapat menjaga keseimbangan kehidupan baik biotik maupun abiotik di daratan maupun perairan. Yang ketiga, memiliki keindahan sebagai objek wisata alam yang dikembangkan sebagai usaha pariwisata alam atau bahari. Yang keempat, merupakan objek dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penelitian. Dan yang kelima, Taman Nasional sebagai jaminan masa depan. Aktivitas yang tidak diperbolehkan dilakukan di Taman Nasional. Yang pertama, merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistem. Yang kedua, merusak keindahan dan gejala alam. Yang ketiga, telah menyaksikan video tersebut. Dengan adanya konservasi, pastinya adanya kerusakan sebelumnya. Untuk itu, mungkin kelas ini dibagi menjadi dua kelompok yang akan berdiskusi tentang faktor-faktor penyebab kerusakan flora dan fauna. Oke, dipersilakan untuk berdiskusi berdasarkan kelompoknya. Setelah berdiskusi, siapa yang ingin maju pertama? Kelompok ini, Pak. Kelompok satu tuh, Pak. Zani aja mau maju. Oh, siapa yang maju? Zani Lucia, Pak. Oke, boleh. Baik, Adam, silakan maju. Ya, hasil dari diskusi kelompok kami, faktor yang menyebabkan kerusakan flora dan fauna yaitu kerusakan flora dan fauna merujuk pada kondisi di mana tumbuhan dan hewan serta ekosistem tempat hidup mereka mengalami kerusakan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kerusakan ini dapat berdampak signifikan terhadap keberlangsungan hidup spesies dan keseimbangan ekosistem. Hilangnya habitat deforestasi, urbanisasi, dan perubahan lahan mengakibatkan hilangnya habitat alami. Hilangnya habitat ini mengurangi ruangan hidup bagi flora dan fauna, membatasi akses mereka terhadap sumber daya dan tempat perlindungan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami, Pak. Oke, terima kasih. Karena kalau kita juga mungkin. Mungkin saya hanya melengkapi dari apa yang sudah kelompok satu diskusikan, yaitu faktor yang mempengaruhi kerusakan flora dan fauna adalah polusi lingkungan, polusi udara, dan tanah dari limbah industri, pertanian, atau limbah domestik dapat merusak ekosistem dan mengancam kesehatan flora dan fauna. Hal ini dapat menyebabkan kematian massal, penurunan kualitas habitat, dan berkurangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim global seperti pemanasan global, perubahan pola terkini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Karena yang tadi telah berdiskusi tentang faktor-faktor kerusakan flora dan fauna, mungkin selanjutnya kalian berdiskusi kembali tentang bagaimana sih konservasi dari kerusakan flora dan fauna yang ada. Untuk kelompok, silakan berdiskusi kembali, silakan.
boleh nomor satu? Boleh nih Pak. Boleh nih. Boleh nah Jani diperkirakan nanti ke depan yang bisa akan berikan. Boleh buat kelasnya.
Baik, terima kasih dari Jan maupun Adani. Jadi karena adanya kerusakan pora-pora, kita perlu adanya konservasi maupun itu esido atau in situ. Dari yang dijelaskan tadi, kita memiliki beberapa pertanyaan yang akan bakal jadikan rumusan masalah, yaitu bagaimana sih cara melestarikan keragaman hayati dalam aktivitas hayati. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mungkin kita akan menjawabnya di pertemuan selanjutnya atau kita lanjutkan pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya Pak. Oke. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya.